Gimana kabar kalian semua, selamat datang di Ngoceh Ngobrol Receh. Hai, gimana kabar ya kalian semuanya guys? Kembali lagi kita di konten Ngoceh. Ya betul. Ini kenapa ya aku nih bulan ini tuh sering banget bolong gitu. Aku ngerti kan tuh pada teror aing tiap hari di Instagram. Pacunin November tuh sering hujan lah, banyak kesibukan yang tak terduga lah. Jadi ya, tolong dimengerti lah ya. Tapi anyway, thank you banget kalian udah ngingetin aku untuk upload video lagi. Yoi, kita bakal upload lagi video hari ini. Santai. Jangan marah-marah mulu kalau ada video baru kalau ditonton. Si Wawan pakai batik, batiknya dipakai Siwang. Kagak usah maksa kalau bikin batik Siwang tes saha, teman. Si Wawan pakai batik, batiknya dipakai Siwang. Kagak apa-apa kita ini plastik daripada bau. Ya. Oce baru banget mulai nih minggu ini. Jangan ribet mulu loh. Nes. Ya, tes ya. Seperti biasa ya. Semakin kalian ribut, semakin rezalmu kaya kan konten. Ya mesti. Nah, selesai kita masuk ke TikTok. Gua udah gak sabar nih. Apa sih ribut-ribut apa lagi gitu. Minggu ini kita akan cek seperti biasa. Teman-teman kalian yang ada di TikTok, kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Pantat Limit di Rogo-Rogo. Let's go. Kupikir beras rupanya pulut. Kupikir beras rupanya pulut. Kupikir keras rupanya pengecut. Gila sih lo. Posisi di mana, guys? Posisi di mana? Itu nenek-nenek Sherlock yang kemarin ya? Sherlock itu yang bilang Master kok ngendok bacot. Makanya dia bilang Master kok ngendok itu dia belum master. Aduh, nih lihat nih buktinya nih. Mau ngata-ngatain Jidan sih ini. Tuh lihat Dan, dia master Dan. Kelas. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Oke, aku akan turun di tempat yang rame ya. Kasih tahu Cil, kalau tuh master tuh nggak ngendok ya. Lihatlah. Iya, aku mau lihat nih, santai. Nah, di mil ini rame nih mesti nih. Tuh kan, lihat tuh. Mana ada ngendok? Dia mah master barbar. Nah, itu tuh lihatlah. Apakah itu sekumpulan capung? Tidak. Itu ingin berperang ya, nggak mau ngendok ya. Nah, ramai sekali ini. Kita cari tempat yang aman guys. Lihat. Ya kan di situ namanya ngendok Cil. Kan mereka berperang dulu. Ini adalah strategiku untuk master ya. Nggak ada ngendok-ngendok nih di tempat yang ramai nih. Lihatlah. Apa bedanya kau berhenti di atas genteng, diem di tempat yang rame sama ngendok? Teman. Gak ada kaos lagi, mungkin orang ini gaya aja. Ih, pedes banget mulut abangnya. Ya Allah bang, lu kalau komen Mas Jais. Jempol sama kepala emang jauh gitu, makanya orang kalau ngetik gak mikir emang. Berbakat gitu, belum tentu Mas Jais tadi yang komen bisa beginian. Kita beda bro, kamu kesayangan keluarga, aku harapan. Kasih tahu bang, abangnya nih baik banget loh. Kalau ini kalau gue yang nulis caption ya gue ganti aja. Kita beda bro, kamu beban keluarga, aku harapan keluarga. Rizal Mok nih bos. Ya kali mau nguli pakai kemeja sama jas. Bener, emang di mana-mana tuh harus tahu tempat gitu. Lo gak mungkin ke pantai pakai baju piyama, pakai peci, pakai sarung. Teman. Masa kerja bangunan pakai baju apa Maret? Bener. Anjir yang komen gak pernah ngerasain uang halal dari keringat sendiri tuh kan. Mas Jais malu lo. Ayo doang, ini udah penghujung tahun banget gitu. Makin rame orang yang pakai TikTok, makin bijak gitu menggunakan internet. Jempol sama pala tuh emang jauh gitu ya. Cuman bukan berarti lo kalau nulis apa-apa, ngetik apa-apa kagak dipikir. Teman. Apa yang bikin lo ilfil dari cewek? Kalau dia nggak bisa ngargain orang tua gue bang. Wes, siap. Bener. Laki itu prinsipnya harus gitu wes. Ya itu aja sih. Jawaban laki kan. Oh, terima kasih.
Kalau gue bang, kalau dia nggak bisa ngargain orang tua dia bang. Ya, orang tua lu sendiri dong. Iya, kalau dia bisa cewek yang nggak bisa ngargain orang tua dia, bagus sih. Lu voting bang, ikut dia. Pasti malah voting. Enggak bang, kan lu bertiga kan beda gitu, ibunya beda-beda gitu, dewek-dewek. Gua voting. Pokoknya seperti biasa, kalau kalian video lucu atau kalau punya video yang lucu, silakan tag kayak gua di Instagram gua ataupun di TikTok. Dan kalau menarik, kita bakal masukkan lagi di konten ngoceh episode berikutnya. Kalau masih pakai handphone Android yang di bawah 3 juta, 4 juta, 5 juta, udah deh. Pada sadar diri dah semua deh, manusia-manusia. Hey, 7.900. Bener deh. Pada sadar deh, mending deh. Kalau udah bang, si paling kaya nih yang selalu tahu nih, HP lu berlima dikumpulin sama HP editor gua, masih mahalan HP editor gua sendiri. Bang, jangan sombong bang, tapi emang iya nih. Aku tuh kesel aja gitu, kenapa sih ada orang di TikTok tuh banyak banget si paling kaya gitu. Tapi itu menurutnya, guys, apakah TikTok, cara naik di TikTok tidak harus berprestasi tapi harus menjatuhkan sesama? Handphone lu ributin ya Ren, gue itu TNR tuh 2021 bang, lu pernah ke Singapura? Lu pernah ke Singapura ya bang? Gue sih pernah gitu. Jangan gitu bang, kasih tahu gitu sama netizen, jangan gitu bang. Kemarin nih bulu masih gue lihat rebut. Anak pakai iOS masih terima WhatsApp. Ya elah, maaf bang, kami cuma miskin harta bukan miskin attitude. Ben ih Una, kamu nih. Maaf bang, kami cuma miskin harta bukan miskin attitude, sopan santun, karena sadar diri lebih baik daripada memaksakan untuk menjadi yang terbaik. Guys, menjadi kaya itu wajib, tapi terlihat kaya itu bodoh. Galih nih, tetaplah seperti rakyat jelata walau isi dompet ratusan juta. Kasih tang. Eh sadar diri, hey itu iPhone XR second sekarang. Aku nggak ngomong ya. Jangan lihat ke belakang sana guys. Itu kotak itu bisa buat beli punya mereka berlima juga sisa sih. Ya bang, aku sih gak tahu gitu ya apa sih motif dan tujuan lo gitu ya. Cuman aku tuh udah sering banget bilang gitu ya, banyak cara untuk naik di TikTok, untuk dapet FYP. Banyak orang tiba-tiba menjadi bodoh cuman gara-gara view dan juga FYP. Tapi gak apa-apa sih, semua orang kan punya kesempatan yang sama. Tapi gak harus dengan nginjek kepala orang, bisa gak? Ya mobilnya skinnya bagus guys. Mobilnya skinnya bagus. Anggap aja bukan editan. Anggap aja beneran gitu. Ini sih bang, ini juga season 2 bang. Aku gak punya bang. Sama Titan bang. Bisa beda skin langsung ganti mobil gitu. Gue percaya itu gak editan. Iya benar gitu. Kita mah pura-pura percaya aja gitu, bukan editan. She don't know he is safe when she says she tells him over. No one's ever gonna. Lo bisa bikin semut kayak gini nggak lo editnya? Yeah. Coba. Ini mending dan daripada dari kemarin isinya cinta-cintaan, romansa-romansaan, ciwi-ciwian. Kalau dipotong apa sih? Don't you love? I'm gonna give you all of my love. Aku tuh kangen gitu editor-editor Free Fire tuh yang begini gitu. Sekarang tuh udah jarang banget cinta-cintaan mulu isinya. Oh, gimana kalau kita buat editor berkelas kayak gitu lagi bang? Setuju sih. Kalau yang ngetek romansa-romansaan lo, kagak usah ngetek gue yang romansa-romansaan lo. Teman. Ini bukan pargoy guys, ini bukan pargoy guys. Ini ada teknik maling dengan bergaya pargoy. Teman, ini baru yang disebut dengan diam jadi tetangga bergerak maling mangga. Teman. Boleh mengatasnamakan hanker kalau dari STM hanker. Ini pasti mau ngata-ngatain kaos ini. Ya lanjutkan. Boleh beli topeng hanker asal alumni STM hanker.
ingkari jalan ya. Ketoprak, men. Waterpark, waterpark, bukan ketoprak. Masih. Teman. Anak kipos mah kalau pargoy gak asik guys, bawa pialis. Jangan gitu bang, kasihan gitu ya. Yang pargoynya cuman bawa angin. Bisa-bisa aja lu planet bumi itu sama itu panci gosong. Dosanya keluar semua. Bang, mohon maaf nih. Sorry guys, saya lagi nonton sambil makan. Sorry guys. What you know about rolling down? Ini bukannya udah siden? Iya, beda bang. What you know about rolling down in the... Bang, lu gede banget, bang, gak cocok. Bang, jangan lu, bang, lu tuh yang badannya gede, tuh pinggul. Gak, aku gak bisa, aku anak metal, gak bisa begitu-begituan. Anak metal, pasti jangan lu, bang. Diam, seperti kuli bergerak. Otakku lihat di Barbie. Diam, jadi kuli bergerak. Pargoy versi animasi Free Fire. Guys, kau coba komen di bawah gitu, siapa di antara kalian yang belum pernah bikin pargoy di TikTok ataupun dimanapun. Hari ini kita ulangan, soalnya cuma satu. Silahkan dicatat soalnya, dengarkan baik-baik. Enggak, perasaan bilang show enggak gini. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 5 mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi stabilisasi struktural kepemerintahan. Ya, rahasia, yang sabar rahasia. Terkait dinamika norma berdasarkan sistem standarisasi hak asasi manusia dalam upaya pencegahan terjadinya kudeta dan perpecahan di ruang lingkup kenegaraan. Sudah pak, serta berikan pendapatmu lalu presentasikan di depan kelas tanpa melihat buku. Kumpulkan yang nulis translate siapa ya, dalam bentuk tulis tangan dan tidak boleh ada tip app. Kreatif sih. Gak nih, cheat modelan apa lagi sih? Kasih tahu gua gitu, cheat modelan apa lagi sih? Bisa-bisanya palanya di atas tapi yang nembak kagak ada palanya. Ya aduh. Sih pasti sih dia sih sambil main gitu sambil merasa wah gila sih gue jago banget sih, gue sih harusnya udah masuk e-sport sih, inti loh. Udah orang suram kayak gini mah gak usah dibahas panggung anjir. Ternyata susah ya nyari cowok dan apa bang? Ternyata susah ya nyari cowok yang kayak gini dan kagak ada di samping gue nih. Frustasi. Kamu jangan frustasi, kamu ya, kamu jangan frustasi dan bunuh diri. Bisa-bisanya duduk sini. Balik kerja, Tuman. Makan telur dadar sambil belok kiri. Udah mukanya standar, nyarinya spek bidadari. Setelah belok kiri, jangan lupa berhenti. Buat apa spek bidadari? Kalau udah pernah,
bikin dulu nih. Wah, jangan begini dong, ini bahaya banget. Nih, udah lama banget gitu ya, kita tuh ngoceh dari dulu yang paling khas adalah closing. Kita sekarang nggak pernah ada closing lagi. Kalau gitu santai, santai, santai. Gue tau kalian tuh pada mau closing, kita bakalan lihat closing. Apakah kalian melihat pori-pori ya adik-adik? Apakah kalian melihat pori-pori? Aku tidak melihat pori-pori. Maksudku yang kayak gini, ya Allah. Maksudku. Di mana tuh? Lu doa apa ngelunjak? Ini sih gak, ini bukan doa sih. Ini lebih ke ngelunjak sih. Teman, oleh kita itu konten hari ini masih ada aja gitu ya, pargoy-pargoyan. Cuman memang bercandanya pargoy ipos nggak asik ya, pegang-pegang piala gitu, kasihan yang pargoy tapi nggak punya piala. Oh! Ya wes, yang penting kalian enjoy-enjoy aja. Thank you udah ingetin gue untuk kemana-mana bang, aku punya rajin bang. Diam. Iya iya, gue juga mau aku punya rajin. Makanya kalian ribut terus guys, biar konten guys. Canda. Ya, itu video hari ini. Sehat-sehat terus kalian semuanya. Enjoy-enjoy di video gue. Jangan lupa untuk subscribe, follow gue Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Semua linknya gue taruh di description di bawah. Main game secukupnya. Sekolah yang penting. Belajar biar gak bego kayak gue. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.